What's up people, kembali lagi bersama saya di Novel Crafts di Hanamku. Dan kali ini gue perlu ulangan dulu. Dan kali ini gue bakal nge-review One UI Android by Samsung Galaxy M20 guys. Kita review gitu ya guys. Langsung kita bakal lihat video ini ya guys, let's go. Oke teman-teman, setelah saya update guys tadi kemarin waktu tanggal 24 Juli guys, waktu tanggal 24 Juli terus ada update ya guys dari Samsung. Waktu saya menyalakan internet terus terus ada software update tadi waktu dulu kan tuh sini, nah di sini waktu dulu. Oke kita lihat dulu guys. Di sini terus kita lanjutin fitur-fitur dari One UI dari Samsung seri M20 guys. Jadi sama kayak dia, kita navigasinya bisa kita hilangkan kayak guys. Oke ke story penuh selesai. Oke kalau ke back, kalau sini kalau ke home sini kalau ini fashion app ya guys. Sini kalau mau fashion appnya hapusin semua kayak gini guys. Ini super clean semuanya guys, tetapi ini belum tentu ya guys. Saya mau lihat ininya, like home session apps nya guys. Dan kita review apa lagi guys, kita review kamera ini guys. Ini kameranya, wow. Ini kameranya berubah ya guys, fitur-fiturnya ini ada foto, focus live, kelihatan enggak guys? Oh enggak kelihatan ya. Coba kita tutupkan ya guys. Oh kelihatan ya guys. Focus live, terus pro panorama, video, foto rangkaian, dan ini ada screen optimizer ya guys. Kalau kita fotoin tuh hasilnya kayak gini guys. Kalau mau ngapusin kayak gini, kita pindahkan ke satu kamera ke sampah, terus pindah ke sampah ya guys. Nah kita ini titik tiganya pencet sini, terus sampai ini ke sini, kita buat tempatnya sampah 15 hari sebelum lepas kalau SD kosongkan ya, kita kosongkan ya guys. Tuh koko mantap guys. Fiturnya apa lagi ya guys, fitur-fiturnya ya, ada fitur night mode ya guys. Ada fitur night mode nya kita bisa tinggalkan dan bisa dikurangi ya guys, iklan matanya, dan bisa untuk kurangi konsumsi baterainya guys. Tekan dulu guys, itu night mode nya oke. Terus ada fitur lagi guys, fitur-fiturnya kelebihan ya guys, kelebihan untuk membuat bukan ya guys, kelebihan bermain game atau PUBG Mobile guys. Ada fitur-fiturnya guys, produk kita lihat notifikasinya guys. Ada grafiknya ya guys, untuk terpakai kalau buat main game, buat lihat YouTube bisa ada lihat itu ya guys grafiknya. Kita lihat ya guys, tuh benar ya guys. Oke guys, jadi mungkin segini
aja dulu guys, dan ini mau guys gini aja dulu guys video kali ini, dan durasinya lama banget ya guys, waduh kacau banget. Dan jadi mungkin segini aja dulu guys, tiga fitur-fitur One UI dari Samsung Galaxy M20 guys. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe ya guys, dan sampai jumpa lagi ya, see you next video, bye bye.